Pemirsa, pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Kayu Tanam Padang Pariaman mengakui aksi bejatnya yang telah memperkosa dan membunuh korban. Pengakuan itu ia utarakan saat diinterogasi pihak kepolisian. Ada yang barangkulai? Barangkulai? Ada. Ada. Pagu. Lo kunci lah. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkapkan perkembangan terbaru dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpa seorang gadis penjual gorengan berinisial NKS di Kayu Tanam Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kasus ini telah mengguncang masyarakat setempat dan menarik perhatian luas. Dari hasil penyelidikan sementara, tersangka berinisial IS telah mengakui perbuatannya dalam melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap NKS. IS ditangkap oleh pihak kepolisian setelah berhasil ditemukan bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong milik warga. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa curiga dengan kondisi rumah tersebut yang biasanya tidak dihuni. Warga melaporkan bahwa rumah itu terkunci dari dalam dan mencurigakan, sehingga pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menemukan IS di atas loteng rumah kosong tersebut. Saat ditangkap, IS terlihat pasrah dan tidak melawan. Penangkapannya dianggap berhasil berkat kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian. Tinggi. Sisuhu. Tinggi. Tinggi nama. Singgi orang Jawa. Orang Jawa. Kerja itu orang Jawa. Sialai. Kerja. Sius Medi itu yang pakai HP-nya tuh. Yang pakai HP. Yang pinjam HP-nya. Enggak. Hah? Terima ya. Singgi ya. Singgi. Apa tinggi? Tinggi. Lah. Sialai. Sialai. Itunya. Sialai. Beduang. Ang jujurang. Jujur. Punah angkau gue. Ah. Hah? Heru. Dani. Mantan dia. Dani. Meski IS telah mengakui perbuatannya, polisi masih berupaya untuk mendalami lebih lanjut mengenai kronologi dan motif di balik tindakan kejam tersebut. Saat ini pihak kepolisian menduga bahwa kasus ini hanya melibatkan satu tersangka IS. Namun ada kebutuhan untuk menggali lebih dalam mengenai detail kejadian, termasuk urutan waktu antara pemerkosaan dan pembunuhan. Melakukan pencarian, menyisir tempat-tempat yang kami belum pernah sentuh dari tim yang sudah kami bentuk, dan alhamdulillah masyarakat semangat untuk terus menyisir dari pagi, dari jam 6 sampai tadi ketangkap jam 3 sore. Masyarakat bahu-membahu untuk melakukan penyisiran. Dan ada satu rumah yang kosong yang kami sebelumnya sudah sering lalui pencarian itu, tersangka ada di dalamnya. Dan berkat dari masyarakat informasi, kemudian kami langsung tim langsung datang, dan tersangka berada di atap rumah. Jadi benar-benar tidak nampak kalau secara penglihatan biasa ataupun penyisiran biasa. Namun dari gerak-gerik, kemudian dan tanda-tanda rumah itu kosong namun pintu terbuka, kemudian ada barang situ berserakan, walaupun tinggal penghuninya, namun kita bisa mendeteksi bahwa ini ada orang di dalamnya. Dalami. Karena malam ini kami intensif melakukan pemeriksaan kepada tersangka. Kami langsung BAP dan pemeriksaan intensif juga kepada saksi-saksi yang sebelumnya kita periksa untuk bisa memadukan keterangan dari tersangka dan para saksi. Sementara hasil ini bisa sampaikan. Berapa orang pengakuan sementara? Pengakuan sementara benar ya, tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu satu orang atau ada temannya? Sementara satu orang pengakuan. Pemerkosaannya sesudah dibunuh atau sebelum, Pak? Kami masih dalami, karena dari pengakuan tersangka masih berubah-ubah. Menang di rumah itu? Ya, jadi barang bukti yang sudah kita
temukan, baik itu di hutan berupa tas, kemudian ada sandal, kemudian baju, banyak bukti-bukti yang sudah kita temukan dengan bantuan K9 juga, itu memang menjurus kepada tersangka ini, IS. Dan itu diakui memang barang dia? Ya. Pak, pengakuan tersangka ini sudah berapa lama di dalam rumah? Pengakuannya berpindah-pindah. Khususnya di rumah itu berapa hasil apa? Berpindah-pindah, jadi malam ini di rumah ini, kemudian besok di tempat lain. Itu di rumah anggota keluarga semua, Pak? Rumah kosong. Siapa pemiliknya? Padang Pariaman, Sumatera Barat, Tim Liputan BITV, melaporkan.